Gempa pocong yang dilakukan oleh seorang pria di Jalan Ratu Sianum, Lorong Ar-Rahman, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir, Timur 2 Palembang, sudah dilakukan. Pantauan sumselupdate.com, warga mulai ramai mendatangi lokasi pelaksanaan sumpah pocong. Warga ingin menyaksikan langsung prosesi mubahala tersebut. Sebelumnya viral di media sosial Instagram, sebuah pengumuman yang menyebut seorang pria berinisial RA akan melakukan sumpah pocong sebab merasa difitnah telah melakukan tindak asusila terhadap anak tetangganya yang berusia di bawah umur. Pelaksanaan sumpah pocong itu diumumkan akan berlangsung di depan Musola Almanan yang berada di RT 10 RW 4 Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Terpantau di lokasi sejak pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat, lokasi pelaksanaan sumpah pocong sudah ramai didatangi warga sekitar yang ingin menyaksikan secara langsung. Terlihat juga saat ini di lokasi, sudah ada tenda terpal warna biru dan karpet berwarna hijau disiapkan dan sudah dikerumuni oleh warga. Salah satu warga yang datang untuk menyaksikan, Iksan, 32 tahun, mengatakan penasaran seperti apa prosesi pelaksanaan sumpah pocong tersebut. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.